Oke, brother, ketemu lagi dengan saya Wendra. Di video kali ini di depan saya di sini sudah ada mixer dari Asley dengan tipe 408i. Dengan mixer 4 channel dengan harga langsung saya sebutkan, ini harganya sekitar 870.000. Ya, beli sama saya 870.000 ya. Nanti link pembelian teman-teman cek aja di bawah komentar atau deskripsi box ya. Langsung Shopee atau Tokopedia saya bisa juga. Kita lihat fitur apa saja yang ada di 404i dari Asley. Kita lihat dari dusnya. Langsung aja kita buka biar nggak penasaran. Ini tanpa ada hardcase ya, jadi murni menggunakan dus saja. Oke, saya buka dulu. Untuk bahan materialnya dari bentuk ya, keren. Dari samping kisi kanan ini ada brand Asley. Kemudian dari samping ini plastik bahannya, tapi bukan plastik yang murah ya, yang bagus, koko lah istilahnya. Kiri kanan ini plastik ya. Terus yang di depan ini panelnya menggunakan besi, full besi dari depan sini sampai ke belakang, ini full besi. Oke, dari belakang, nah adaptornya ini menggunakan adaptor terpisah seperti ini adaptornya ya, jack pin 4 dia. Ya, saya jelasin fitur apa saja yang ada di Asley 404i. Yang pasti untuk mixernya ini 4 channel ya. Di setiap mic line ini multi jacknya, multi bisa menggunakan jack Akai maupun jack XLR ya. Kemudian di bawah sini ada 48 volt di setiap channel. Di bawah sini ada gain. Saya dekatkan lagi. Ada gain, high ya. Untuk equalizernya ada 3. High, mid, low seperti biasa. Aux-nya ada 1. Terus FX ya. Kemudian di sini ada balance kiri kanan seperti biasa. Dan mixer ini sudah mute per channel dan sudah ada PFL-nya. Sendiri-sendiri ya untuk PFL-nya dan mute-nya sendiri juga. Kemudian di atasnya ini, di atas di sini ada aux output ya. Kemudian phone. Di samping ini main out-nya, teman-teman bisa menggunakan jack XLR atau jack Akai, pilih salah satu aja ya. Kemudian untuk efek atau echo-nya ini 99 DSP atau digital multi effect ya, 24 bit. Oke. Di bawahnya ini ada tombol program, FX send atau parameternya, dan tombol program buat milih lagu, next lagu. Dan ini ada equalizer 7 band ya, stereo. Biasanya 2, ini cuma 1 ya. Kemudian ada tombol, ini EQ in. Jadi misalkan teman-teman mau atur di equalizernya, jangan lupa harus tekan EQ in-nya ini. Ada 3 tombol, ini replay, stop, recorder atau tombol Bluetooth. Jadi mixer ini sudah dilengkapi Bluetooth juga. Ya, di dusnya juga sudah tulisan MP3 USB player. Kemudian kalau misalkan teman-teman tanya, mixer ini bisa jadikan shortcut, bisa lewat dari USB portnya ini ya. Nanti recording langsung dari software aja, software langsung di laptop ya. Di bawah knob warna orange, ini phone, ini aux ya, warna hijau, FX to aux. Jadi untuk efek atau echo-nya bisa kirim sinyal langsung ke aux output yang di dari sini ya. Nah, itu sudah mumpuni banget lah ya, istilahnya harga 800 ribuan dikasih fitur yang selengkap ini ya. Oke, worth it, mantul. Di bawah di sini ada fader main left dan right ya, jadi kiri dan kanan, khusus buat speaker kiri dan kanan. Kemudian ada efeknya tersendiri dari sininya ya. Seperti itu fitur yang ada di Asley 404i. Sekarang kita akan tes untuk suaranya seperti apa. Sekarang kita tes untuk suara musiknya dulu. Saya coba melalui dari Bluetooth. Kalau Bluetooth, teman-teman tekan Bluetooth tahan ya, tombolnya ini, dan cari nama Bluetooth-nya. Nah, nama Bluetooth-nya Asley ya. Kita klik, kita pasangkan. Oke, sudah terpasang. Jadi untuk lampunya sudah tidak kedip-kedip lagi ya. Sekarang kita nyalakan suaranya. Kita tes musik dari Wahidun. Oke, sekarang kita nyalakan untuk L dan R-nya, saya naikin ke 0. Baru untuk suara volume di
teman-teman jangan lupa tekan tombol channel 4 ini untuk mengaktifkan Bluetooth maupun MP3 ya. Jadi volumenya ikut di fader nomor 4. Ini suaranya sudah masuk. Mantap suaranya. Kita coba aktifkan EQ in, kita tekan. Kita naikin bass sebelah sini. Mainkan untuk grafik EQ-nya di sebelah sini. Kita coba nyalakan mic. Suara musik mantep. Dari Bluetooth aja udah enak banget ya suaranya. Cik cik cik, dan kita naikin gainnya. Ci ci ci, low low, tis 1 2, cik 1 tis 1, cik low tis 1, dah ci 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 low. Nah ini suara yang dihasilkan dari Asley 404i, mantul suaranya. Ci ci low 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 low, tis 1 2, cik cik 1 tis 1 2. Ini volume di 0 dan gainnya kita naikkan karena volume di speaker memang saya kecilin supaya tidak terlalu feedback ya. Saya takutnya feedback saja sih. Kalau teman-teman tidak mau pakai EQ, teman-teman tinggal off-kan aja ya, keluarkan. Ini suara asli tanpa menggunakan EQ. C 1 D 1 2. Sekarang kita naikin untuk efek. C C C. Efek this low low G. Efeknya ini 99 dsp. Digital multi effect. Ini nomor 17 berarti di posisi room ya. Kalau 9 coba kita tes. C C, ini dalam hall. Oke, suaranya mantap. Volume teman-teman bisa atur di handphone maupun di fader langsung. Octa effects. We found out how to... Okay, middle check is good. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk pengoperasian dan review tentang mixer Asley 404i ya. Karena ini hanya 4 channel jadi tidak banyak yang bisa saya kupas ya. Mixer ya di mana-mana sama saja. Ya dengan harga 900 ribuan ya, Asley 404 ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang cari mixer yang nggak mau yang besar-besar banget ya. Butuhnya hanya 4 channel ya, 404i Asley bisa jadi referensi. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan silakan tinggalkan komen di bawah. Untuk harga sudah saya sebutkan, dan untuk link pembelian barang teman-teman nanti bisa langsung di Shopee saya atau di Tokopedia saya. Akhirnya saya Koendra, thanks for watching. Hey, ah. Peace.